game to share satu tips di mana yang kami gunakan di di Ipoh, di Taiping dan juga di Sungai Petani. Dan dia applicable to kawan-kawan kita yang berada di luar perbandaran ini. Contohnya, kita-kita yang berada di Gombak, di Bangi, di Kelang, di Johor, di JB. Tuan-tuan, tuan-tuan, puan-puan, akak-akak, abang-abang, hampa. Dalam penulisan tu banyak pakai hampa. Sekejap. Dan cula nak sedap. Ini air je. Alhamdulillah. Okey. Alung, saya nak cari sih susah lah. Saya kawan-kawan semua saya segan lah nak jumpa. Ataupun kalau dah tanya kawan-kawan saudara semua reject lah. Macam tak percaya lah. Cik Mah dah beritahu dah. Kalau kita cari kawan-kawan, peringkat kawan dia tak maunya. Nanti-nanti. Mereka stop. Kita panggil hot market. Maksudnya yang kenalan terdekat yang kita kawan-kawan sedang mara. Selalunya kemudian akan beli, akan join. Kita pergi fresh market. Okay. So bagi kita yang macam di Ipoh, di Taiping, di Sungai Petani, tidak ada anak watan. Contohnya mereka ni semua datang daripada seluruh Malaysia yang lampu di Ipoh, asal mereka kan. So dia orang berlatih, kita ajak. So dia ambil tips ni. Okay. Katalah bulan pertama kita orang asing, kita baru sampai sini, kita datang Ipoh. Kita nak jual kat kawan-kawan kita di perbandaran kita. Katalah kita jual di Keluang. Nak jual juga apa kan. Okay, katalah tak Ipoh kan. Kita buat ke? Kalau hampa tak malu, kita buat ke kawasan masing-masing. Kita pergi bulan pertama. Baru nak cubalah, baru nak buat. Katalah bulan tu kita close 3 unit. Kena faham tau. Prospek ataupun klien ataupun pelanggan ataupun yang kita dah approach jadi tu, dia bukan tak beli. Dia tak beli sekarang, tapi dia dah dapat informasi yang baik, dia selesa berusaha dengan kita, dia dah kenal kita, dia dah tahu kita buat. Cuma kita tak boleh expect bila kita sembang dia beli. Kita bagi dia informasi, nanti kita update lagi, bagi doa lah, tanya khabar lah, tanya khabar anak dia lah, bina hubungan dulu. Okay, so katalah bulan pertama tu kita dapat 3. Soalnya dapat 3 je lah, mana cukup makan, 3x400 pun baru 1200. Bulan pertama memang bulan ikat perut. Mana-mana perniagaan pun macam tu. Jadi kalau kita terus je pun kerja niaga, mampu. Jadi sebab tu kita kena ada saving dalam 6 bulan untuk survive. Kerja kita, installment kita, commitment kita, betul tak? Itu memang tips untuk orang pengurusan kewangan. So daripada 3 pelanggan ni jangan panik. It's normal. Okay, alam ambil 3 lah. Nombor tu ganjil, nombor tu sedap didengar, nombor tu can be done. Kita dapat 3. Tapi kalau kita survey yang baik, 3 tu akan berubah menjadi 9 orang. Kita akan dapat referral pada bulan kedua. Okey, kita ambil bundaran ataupun calculation ni. Bulan yang ketiga, 9 kali 3, kita dah ada 27 orang pada bulan yang ketiga. Nampak? Tak apa, kita baru nak accumulate wealth. Okey, rezeki dia datang tertunggak dalam projek-projek macam ni. Buat trading memang rezeki dia tertunggak. Dia bukan kita jual sekali tu dapat million-million. Tak mau. Tipu ke tu. Berdoa je. Alun terpaksa sangkal. Mungkin ada. Tapi dia come with the package. Okey, you dapat 27 orang. Bulan keempat, ambil lah. Kita ambil 30 kali 3. You dah ada 90 orang pada bulan keempat. Betul tak betul? So, 90 orang maksudnya you dah layak lah jadi NM. Yang tadi 30 tadi pun you dah layak jadi NM lah. Tak apa, kita buat lagi. Kita nak cari personal sales, selain nak jadi NM, kita nak sediakan model untuk buka office agency untuk commitment fee RM15,000-RM20,000. Okay, kita nak pergi lagi. Kita buat lagi 90 kali 3, kita ada pada bulan yang kelima, kita dah ada database lebih kurang 270. Currently, Timalung sudah ada pelanggan 2,500. Alung follow up many, alung follow up pelanggan dan kalau pelanggan. Dan pada peringkat ini, percayalah kita tak sibuk cari fresh market. Kita tak sibuk dah duduk pasal malam, buka booth, pasal ni, depan bank, nak ikut kawan. Sale akan mula datang lah. Setakat nak cari 10 tu, kawan-kawan akan mula start contact you sebab you dah bagi servis yang terbaik. Ini kita panggil dia snowball. Kepercayaan orang kepada kita. Maksudnya pelanggan pada bulan pertama tu dah melalui satu servis. Bila dah melalui satu servis, kita boleh follow up, kita pergi jumpa, kita bawa sekilo, bawa pelam. Pelam baru sekilo baru RM6. Komisi you RM400, apa nak kisah kan? Dan ini kelebihan je kalau kita buat offline. Online ada kelebihan dia. You boleh dapat share merata daripada seluruh Malaysia. Tetapi you tak ada personal touch dengan dia. Yang ini you dapat personal touch. You dapat masuk rumah, you dapat pegang kepala anak dia.
Jangan pegang kepala bini je pula. Kan? Ya, kita dapat, kadang-kadang kita dapat jamuan minum petang. Kadang-kadang mungkin kita boleh lunch. Kadang-kadang dia sanggup masak. Kadang-kadang dia ajak pergi kenduri. Kita belajar daripada Joe Gerard, pakar ataupun nombor satu salesman kereta di dunia. Dia buat benda ni. Go and Google, go and YouTube, pergi tengok Joe Gerard cakap macam mana. Benda ni nak buat sale ni sebenarnya bukan Alung dia yang boleh cerita. Banyak, bukan. Alung pun belajar dengan orang. Cuma Alung istiqomah tu nama Alung glamour sikit di Malaysia ni. So bagi hampa yang tak kerti, tengok Joe Gerard. Okay? So tengok video dia di YouTube, bagaimana dia buat, macam mana dia servis pelanggan. Bulan yang kelima, hampa dah tak sibuk cari sale dah. InsyaAllah, tak percaya, tanya Alung. Dia tengok kan? Bulan pertama lalu 13, 24, 25 kan. Lepas tu bila lalu naik jadi manager lah, income lalu bla-bla ya. Tapi tak ada satu personal sale tu yang lalu buat lah. Dia dah mula datang. Sale tu dah mula datang lah. So kita dah mula ada orang yang ada committed, yang plan untuk jadi NM. Nampak tak? So lalu stop di sini dulu. Siapa yang dengar audio ni, type. Terima kasih lalu. Kalau ada soalan susulan, bagi soalan lalu try jawab. Sekian, terima kasih.